diatur. Ya siap, Pak Budi. Mau nanya soal Mayor Teddy, Pak. Iya. Apa? Pak, soal Mayor Teddy dong, Pak. Oh, katanya dapat jabatan. Nah, itu dia, Pak. Ya. Pak, bagaimana, Pak? Terus, ya memang kan Bapak yang memutasi. Jadi beliaunya kan udah lama tinggal tentara, balik lagi. Nanti bagaimana di tentara, mungkin nanti diperlukan di mana lagi. Sehingga nanti orang ini tahu banyak, mensinkronkan segala macam, bagaimana di tentara, bagaimana di kementerian, gitu. Ini bagus lagi. Itu rotasi biasa, promosi biasa. Untuk jabatan itu? Ya? Sudah siap belum untuk meng... Enggak lah, sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah... Sudah, sudah sempat masuk satuan di grup 1, kan bareng saya dulu dia. Saya wadan grup, dia letnan-letnan masih gitu. Adalah proses itu. Nanti kan bagus lah, jadi tidak langsung komandan, wadan dulu. Bisa lihat-lihat, bisa. Bagus, mudah-mudahan. Prospek ya. Kedepannya apa sih, Pak? Masa cerah nih ya? Masa depan masa depan cerah ya, Pak? Ya semualah, kalau namanya mayor tuh masa depannya pasti cerah. Karena masih sama-sama jalan gini kan? Nanti di tengah jalan ada yang sukses, ada yang ini, baru bisa bernilai. Saya kira kalau mayor kira-kira sama-sama lah, sudah sesko, nanti seskoat, terus ada implementasi. Saya pikir kayak gini lah, akademi itu semua calon jenderal dulu dibilang gitu. Karena mereka sama-sama punya basic gitu. Berarti bisa jadi kasat juga, Pak? Eh? Bisa jadi kasat juga, Pak? Ya masih jauh lah, ini masih, ini generasinya masih tahun 2000-an begitu kan, masih panjang lah perjalanan. Tapi prospeknya apa, Pak, dengan adanya mutasi ini gitu? Ya sebenarnya biasa ya, waktunya dia awal mayor belum sesko itu jobnya wadanyon, ada babanda gitu. Nanti dia sesko baru kasih job sudah mulai danyon gitu kira-kira. Kita kan ada ininya apa jenjang karir di tentara, saya kira masih kita pegang teguh.